ثم جَعَلْنَاكَ عَلَى شَرِيعَةٍ من الْأَمْرِ فَاتَّبِعَهَا ولا تتبع أَهْوَاءَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ di sini ada doa yang tersebar di postingan media sosial اللهم إن هذا المرض جند من جندك تصيب به من تشاء وتصرفه عن من تشاء اللهم فاصرفه عنا وعن بيوتنا وعن أهلنا وأزواجنا وذرارينا وبلادنا وبلاد المسلمين واحفظنا مما نخافه ونهذر فأنت خير الحافظ وأنت أرحم الراحمين. Yang artinya set ya Allah penyakit ini antara tentara di antara tentaramu engkau palingkan penyakit ini kepada siapa yang engkau kehendaki dan engkau timpakan kepada siapa yang engkau kehendaki ya Allah jauhkanlah penyakit ini dari kami dan dari rumah-rumah kami dan dari keluarga kami dari istri atau suami kami dan anak cucu kami dari negara kami dan negara kaum muslimin dan jagalah kami dari dari yang kami takuti dan apa yang kami waspadai dan engkaulah sebaik-baik penjaga dan engkaulah adalah penya Maha Penyayang dari semua penyayang. Bagaimana hukum berdoa dengan doa ini Ustaz? Baik ini ada beberapa hal ya yang perlu saya terangkan. Yang pertama dari sudut makna secara umum pada doa ini bagus saja ya. Walaupun ada hal yang keliru saya akan terangkan nanti. Nah ini doa tidak berasal dari hadits Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini doa diucapkan mungkin oleh sebagian orang dia berijtihad berdoa. Dan nggak apa-apa orang berdoa dengan konteks apa saja di masa sekarang nggak apa-apa. Tapi yang mengherankan ada doa-doa yang lebih baik daripada itu. Ada doa-doa yang diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam menghadapi ujian-ujian, cobaan-cobaan, di dalam membentengi diri dari kejelekan, dalam segala konteks itu ada dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kok tidak disibukkan manusia dengan mengajarkan doa-doa yang berasal dari Nabi? Itu lebih bagus dan lebih banyak keberkahannya. Iya, karena itulah kalau kita ajarkan kepada masyarakat kita bagaimana selepas Salat lima waktu misalnya serius dan rutin membaca tiga kul di tiga kul itu itu perlindungan dari segala sesuatu ya perlindungan kulhu itu perlindungan hati ya tauhid yang menjaganya dari kesyirikan a'udzu itu perlindungan dari segala musuh yang datang dari luar dari segala bahaya yang bisa membahayakan dari luar kul a'udzu nas itu perlindungan dari segala musuh yang bisa menyerang hatinya menyerangnya dari dari dalam dari was-was Kemudian kalau di malam hari seorang membaca dua ayat terakhir dari surah Al-Baqarah Amanur Rasul hingga akhir surah dua ayat dia baca apabila dia baca di satu malam maka itu maka dua ayat ini akan mencukupinya dalam satu malam suntuk iya kalau dia membaca Bismillahirrahmanirrahim la al Dia baca tiga kali saat Pagi dan petang maka tidak akan ada yang membahayakannya. Tidak akan ada yang membahayakannya. Kalau dia ingin berlindung untuk dirinya, keluarganya, dan siapa yang dia cintai, ada doa yang diajarkan untuk dia baca di pagi dan petang. Allahumma ini as'alukal al afwa wal afiyata fid dunya wal akhirah. Allahumma ini as'alukal al afwa wal afiyata fi dini wa dunya ya wa ahli wa mali. Allahumma astur awrati wa amin rawati. Allahumma ahfadni min bayni yadai wa min khalfi wal yamin wa shimali wa min fawqi wa a'udzu bi azmatika an ugtala min tahti ini dia apa aja pagi dan petang maka dia dan keluarganya akan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dia keluar rumah dia baca bismillah tawakkaltu ala Allah la haula wa la quwata illa billah nabi menjamin kalau dia keluar rumah makanya setan kalau ada melihat hamba membaca doa ini setan putus asa untuk mengganggunya dia berkata ini hamba sudah dijaga, sudah dipelihara, dan sudah dihindarkan dari segala kejelekan. Iya. Demikian pula kalau di waktu petang dia baca, "A'udhu bi klimatillahi tama ma khalaq. itu juga dari hal yang disyariatkan. Iya. Demikian pula dia baca dari doa khusus yang diajarkan oleh Nabi untuk menghindari segala penyakit, misalnya. Di dalam musnad Imam Ahmad dari Anas bin Malik, Rasulullah mengajarkan doa Allahumma inni bika minal baras wal jununi wal judham wa min Ya Allah saya berlindung kepadamu dari penyakit baras, dari penyakit sopak dan saya berlindung kepadamu dari penyakit gila, ketidakwarasan dan dari penyakit kusta serta saya berlindung kepadamu dari segala penyakit yang buruk ini mencakup corona dan selainnya Demikian pula kalau dia, misalnya, melihat, dan ini penting sekali untuk setiap muslim dan muslimah. Apalagi sekarang ini kita semua mendapatkan berita-berita, menyaksikan orang-orang yang tertimpa penyakit dan seterusnya, khususnya untuk kawan-kawan kita dan saudara-saudara kita, para tim medis, hendaknya menghapal doa ini dengan baik. Iya. Yaitu doa apabila kita melihat orang yang tertimpa ujian. Apakah tertimpa? suatu bahaya, suatu penyakit, apa saja dari ujian yang menimpanya. Termasuk kalau dia tertimpa penyakit corona. Kalau kita melihat tertimpa, ada orang yang tertimpa penyakit corona, maka hendaknya kita membaca doa. Alhamdulillahilladzi afani mimma ala mimman Ya, segala puji bagi Allah yang memberi afiat untukku dari apa yang menimpahmu dan melebihkan saya di atas banyak makhluk dengan kelebihan yang sangat besar. Kata Nabi siapa yang baca doa ini ketika melihat orang kena musibah, dia tidak akan ditimpa oleh musibah tersebut. Dan terakhir ada doa yang bagus yang dibaca oleh para sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma ini a'udhu a'udhu bika uh, taib. Allahumma inni a'udhu binuri wajihika alladhi adha'a

di bawah bentengmu, di bawah perlindunganmu, dan di sisimu, serta di bawah pengawasanmu. Maka ini doa-doa, subhanallah, satu saja dari doa ini, berharga dan sangat agung sekali. Ngapain kita sibukkan orang dengan hal-hal yang keadaan doa itu kita membuatnya sendiri. Apa yang diajarkan oleh Nabi yang datang dari para sahabat, itu lebih sempurna dari sudut mana, lebih banyak keberkahannya. Iya. Kemudian yang kedua, di bahasa yang disebutkan bahwa inna hadal marad jundum min jududik bahwa penyakit ini adalah tentara dari tentara-tentaramu ini bahasa berbahaya ya karena dia pastikan bahwa ini adalah tentara dari tentara-tentara Allah yang membahayakan manusia yang pasti menjadi adab dan siksaan bagi mereka ini keliru ya Liru di konteks seperti ini. Kalau ditanyakan misalnya apakah penyakit itu bisa menjadi tentara dari tentara tentara Allah, ya mungkin saja karena di dalam Al Quran dikatakan wajillahi junudus sama wal ard milik Allah lah tentara tentara langit dan bumi. Iya. Yeah. Walaupun konotasi dari junud itu itu kaitannya dengan dengan tentara. Iya. Yeah. Karena itu di ayat wa ma ya'lamu junudu rabbika illahu Wa ma ya'lamu junuda rabbika illahu tidak ada yang mengetahui tentara Robmu kecuali Dia. Itu di konteks malaikat. Di ayat di Surah Al-Muddaththir. Wa laqad sabaqat kalimatuna li ibadina al-mursalin innahum lahumul mansurun wa inna jundana lahumul ghalibun. Ah itu juga kaitannya dengan kaum mukminin para nabi dan para rasul dan orang-orang yang beriman. Ya walaupun dari sudut mana mungkin saya masuk di dalamnya? ya tetapi memastikan bahwa itu adalah tentara Allah jadi dia berdoa pun kalau misalnya dia ber, dia menganggapnya adalah adab di dalam hal tersebut maka itu akan menimpa manusia itu sudut yang berbahaya dengan bahasa yang seperti itu ya karena Sekali lagi kalau dibahasakan tentara, konotasinya adalah adab. Sedangkan ujian dan cobaan itu, kadang dia adab bagi siapa yang Allah Inginkan menjadi siksa dan adab baginya, dan kadang untuk orang yang beriman, itu adalah suatu hal yang mengangkat derajatnya, lebih meninggikan kedudukannya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Malah, ketika terjadi wabah uh, di masa pemerintahan Umar bin Khattab, di Syam, sebagian sahabat malah ada yang berdoa supaya ia mati syahid dengan wabah tersebut. Jangan-jangan dikatakan, oh ini berarti mereka ini semuanya orang-orang yang kena serangan dari tentara Allah, disiksa oleh tentara Allah. Nah, itu pembahasan yang tidak benar. Baik karena itulah di dalam Al-Quran kita diperintah berdoa itu dengan bahasa yang sopan, santun, jangan berlebihan. Udu Rabbakum tanarru wa khufiyah. Ya, apa namanya? Uh, dikatakan di dalam Al-Quran, wala dan jangan kalian melampaui batas. Kita dilarang melampaui batas di dalam berdoa.